Alien Romulus adalah film ketujuh dari seri ikonik yang disutradarai oleh Fede Alvarez. Film ini menjanjikan petualangan mendebarkan yang mengambil tempat di antara Alien 1979 dan Aliens 1986. Cerita berpusat pada sekelompok perompak luar angkasa yang nekat mengais harta karun di stasiun terlantar. Namun pencarian mereka berubah menjadi mimpi buruk saat monster haus darah mengintai di setiap sudut. Chile Spiny memimpin pemeran sebagai Rencar Radine bersama Isabella Merchant, David Johnson, Archie Renaus, Spike Vearn dan Eileen Wu. Proses pembuatan film ini dimulai setelah akuisisi 21st Century Fox oleh Disney. Alvarez yang juga menulis naskah bersama Rodo Sayagues terpilih sebagai sutradara pada Maret 2022. Pengambilan gambar berlangsung di Budapest dari Maret hingga Juli 2023. Menariknya, rencana awal untuk merilis film ini di platform streaming Hulu dibatalkan. Kini, Alien, Romulus, akan tayang di bioskop seluruh dunia mulai 16 Agustus 2024 di AS dan 14 Agustus di Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keyakinan besar studio terhadap potensi film ini. Alien, Romulus, menawarkan pengalaman baru bagi penggemar setia maupun penonton baru. Sebagai interkuel, film ini tidak bergantung pada pengetahuan mendalam tentang seri sebelumnya. Namun tetap menghadirkan elemen horor sains fiksi khas Alien yang mencekam. Apakah para perompak galaksi ini akan selamat dari ancaman Alien? Atau mereka akan menjadi mangsa berikutnya? Sebelum menonton Alien, Romulus, ada baiknya penonton umum wajib menonton tiga film sebelumnya terlebih dahulu. Pertama, Alien, 1979. Film waralaba Alien yang harus ditonton dulu sebelum Romulus tentu film pertamanya, yaitu Alien. Film yang disutradarai Ridley Scott ini menampilkan sosok alien bernama Xenomorph. Atas efek visualnya yang realistis, film ini mendapatkan Oscar di tahun 1980. Film ini mengisahkan tentang beberapa kru yang tinggal di pesawat luar angkasa yang mendapatkan telepon misterius dari bulan. Teror pun semakin mengerikan saat mereka mendarat ke bulan dan memeriksa sinyal yang ternyata berasal dari alien. Meskipun belum diketahui secara pasti, film Alien, Romulus mengambil latar waktu antara Alien, 1979, dan Aliens, 1986. Selain alasan tersebut, film pertama ini juga memberikan konteks penting tentang alien. Yang kedua, Aliens, 1986. Aliens merupakan film waralaba kedua dari 9 waralaba Alien. Film garapan James Cameron ini melanjutkan cerita dari film pertama. Mengisahkan Ellen Ripley, diperankan Sigourney Weaver, satu-satunya kru kapal yang selamat dari ancaman alien. Ia kembali lagi ke bulan untuk menyelidiki kematian teman-temannya. Alien layak ditonton sebelum franchise terbarunya, karena ceritanya yang masih relevan dengan film pertama. Alien di film ini kemungkinan akan memberikan detail kecil yang terkoneksi pada Romulus. Ketiga adalah Prometheus, 2012. Selanjutnya, ada Prometheus yang mengambil cerita yang berbeda dari film pertama dan keduanya. Film ini menjadi comeback-nya Ridley Scott setelah 30 tahun tidak menyutradarai Alien. Ceritanya berpusat pada seorang ilmuwan yang menemukan peta bintang berisi petunjuk asal-usul manusia. Didanai oleh seorang CEO Wayland Corp, mereka menjelajahi luar angkasa menggunakan pesawat Prometheus untuk membuktikan petunjuk tersebut. Meskipun tidak terhubung secara langsung dengan Romulus, film ini layak ditonton karena masih mengambil unsur-unsur karakter seperti Xenomorph. Film Alien, Romulus akan menyajikan thriller yang lebih intens dengan teror Xenomorph yang gak mudah dikalahkan. Oleh karena itu, untuk membandingkan kekuatan Xenomorph dengan film waralaba lainnya. Film ini berlatar waktu di antara film Alien tahun 1979 karya Ridley Scott, dan sequel Aliens tahun 1986 karya James Cameron. Alien, Romulus mengikuti 5 orang penjelajah muda dari negeri koloni yang menemukan stasiun luar angkasa terlantar bernama Romulus. Mereka hendak pergi keluar dari koloni karena sistem yang korup dan sangat menyusahkan mereka. Salah satu caranya,
Mereka ingin memanfaatkan teknologi mahal di stasiun luar angkasa Romulus. Namun, keberanian justru mempertemukan mereka dengan kengerian makhluk asing Xenomorph yang merupakan villain abadi dari waralaba alien. Meski bergenre skifi ilmiah, Alien, Romulus kental dengan nuansa horor di sepanjang filmnya. Beberapa jumpscare membuat penonton terkejut dan menutup mata. Latar tempat di luar angkasa yang gelap dan sunyi juga membuat elemen horor film ini lebih kuat. Level ketegangan yang dihadirkan oleh Fede Alvarez juga meningkat dari babak pertengahan hingga akhir film. Pola tersebut terus berlanjut bahkan hingga menjelang akhir film. Dari segi scoring, penonton bisa mendengar adegan menegangkan yang dibalut sound keras. Musik dengan tempo cepat juga mendukung suasana hingga jantung berdebar tak karuan. Meski begitu, Fede Alvarez terbilang cerdik dalam menggunakan sound untuk memperkuat logika cerita. Alien, Romulus beberapa kali menghadirkan momen tanpa suara sama sekali untuk menunjukkan bahwa suasana luar angkasa memang hampa suara. Dari segi visual, Alien, Romulus memanfaatkan CGI yang sangat mewah untuk sebuah film fiksi ilmiah. Makhluk villain seperti Facehugger dan Xenomorph jadi terlihat realistis. Beberapa kali kami bergidik ngeri sekaligus jijik dengan wujud tampilan mereka. Bahkan air liur makhluk tersebut pun ditampilkan dengan detail yang sangat pas. Makhluk itu benar-benar terlihat nyata dan hadir. Oleh karenanya, visual realistis di film ini sukses bikin penonton ngilu tiap kali Facehugger atau Xenomorph menyerang manusia.